Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera mengadakan acara buka puasa bersama nelayan Tambak Lorok Kota Semarang. Acara yang diselenggarakan bertujuan memberikan apresiasi kepada nelayan yang telah menjadi pejuang-pejuang kehidupan dan salah satu penggerak ekonomi di Kota Semarang. Ahmadi selaku Sekretaris Umum DPW PKS menyempatkan waktu untuk hadir berbuka puasa bersama nelayan Tambak Lorok. Hadir pula pada kesempatan itu Muhammad Rodi selaku Ketua Pembina Umat DPW PKS Jawa Tengah.